Assalamualaikum Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, sahabat Warung Properti dimanapun Anda berada. Saya doakan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya dapat satu lagi kiriman video rumah untuk dijual. Ya, seperti ini ya. Lokasinya ada di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Ini adalah rumah tinggal, serta ada 4 pintu kontrakan ya, yang terletak di sampingnya seperti ini. Dan di belakangnya juga masih ada bangunan toko yang sampai saat ini pun masih dipakai untuk usaha oleh pemilik dari rumah ini ya. Rumah ini berdiri di atas tanah seluas 270 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik. Baiklah pemirsa, sebelum saya lanjut untuk melihat seluruh ruangan yang ada di dalam sana, mari saya tunjukkan dulu akses jalan dari depan jalan utama, yaitu jalan raya, hingga menuju ke rumah ini ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, ini adalah jalan utama Cikampek Karawang yang merupakan jalan protokol atau jalan provinsi dari Jakarta. Jika ke timur sana akan sampai ke Jawa Tengah melalui kota Cirebon, Tegal, dan terus ke timur. Sedangkan akses masuk untuk menuju rumah yang hari ini saya tawarkan melalui gang ini ya, masuk ke arah selatan, ke sana terus. Kira-kira jaraknya 200 meter dari sini, maka akan sampai di lokasi daripada rumah yang hari ini saya tawarkan ya. Ya, jalannya seperti ini ya. Bisa dilalui mobil tentunya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, rumah tinggal serta 4 buah bangunan kontrakan yang semuanya isi penuh ya. Ya, di sini nanti kita lihat detailnya. Tetapi mari kita lihat dulu dalamnya seperti apa. Dari halaman depan, ya, terasnya seperti ini. Nampak di ujung sana itu ada ruangan yang dipakai untuk garasi ya, ya di sini. Baiklah, dari sini mari kita masuk ke dalam sana. Ini adalah ruangan yang pertama, yaitu ruang tamu ya pemirsa. Terlihat rapi seperti ini dan cukup luas. Nampak di sebelah kanan sana itu ada satu pintu, yaitu pintu kamar ya. Ruang tamunya dengan ukuran 4x4 meter, terlihat rapi seperti ini ya. Kemudian dari ruang tamu saya menuju ke ruangan yang berikutnya melalui kong leong ini ya. Ini adalah ruang makan, yang mana di samping sebelah kiri ada satu pintu, yaitu pintu kamar pertama. Mari kita lihat saja. Ya, seperti ini pemirsa, ini adalah kamar yang pertama dengan ukuran 3x3 meter.
Selanjutnya dari kamar pertama, tepat di sampingnya juga masih ada satu kamar. Kita lihat seperti ini ya, dengan ukuran yang sama yaitu 3x3 meter. Kemudian dari kamar yang kedua ini tepat jejer di sampingnya ini ada satu pintu menuju ke ruangan toko yang nanti bisa kita lihat rolling door-nya ada di belakang ya, karena jalan di belakang rumah ini lebih ramai daripada akses di depan yang tadi ya. Ya seperti ini adalah bentuk tokonya. Kemudian lanjut ke ruangan yang di pinggir ini. Ini adalah ruangan dapur ya pemirsa, dengan ukuran 2x3 meter. Nampak di belakang sana itu ada satu pintu untuk mengakses keluar ke jalan desa yang ada di belakang rumah ini. Kembali dari dapur, saya akan kembali ke depan. Dan sebelum ruang tamu ini, di sebelah kiri persis ada satu ruangan. Itu adalah kamar mandi, melengkapi seluruh ruangan yang ada di dalam rumah ini. Seluruh ruangan sudah kita saksikan bersama ya. Selanjutnya mari kita lihat bentuk rumah kontrakan atau rumah petak yang tepat berada di samping kanan dari rumah ini. Mari kita ke sana. Ya Bapak Ibu, seperti inilah bentuk kontrakan yang tepat berada di samping rumah ini. Semuanya ada 4 pintu ya. Mari kita hitung dari depan. Ini adalah pintu yang pertama. Lanjut ada 4 petak ya. Ada 4 pintu ya dengan bangunan dan model yang sama. Kemudian ini adalah pintu yang kedua. Selanjutnya itu pintu yang ketiga dan keempat. Nah, dari sini terus ke belakang mengikuti jalan ini ya. Di belakang ini ada bangunan toko yang tadi terlihat dari dalam. Dan di depannya ini merupakan pemukiman warga yang ramai ya. Tembok ini adalah sekolah SD. Jadi total keseluruhan rumah ini ada 3 kamar tidur, 1 bangunan toko untuk usaha tentunya, dan ada 4 petak rumah kontrakan. Rumah ini berdiri di atas tanah seluas 270 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik. Rumah ini akan dijual oleh pemiliknya dengan harga penawaran yaitu 700 juta rupiah. Silakan Bapak Ibu yang hari ini sedang mencari rumah, berada di perkampungan tetapi tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar, jalan tol dan yang lainnya, silahkan boleh datang langsung untuk survei ke sini ya. Selanjutnya kalau cocok
langsung saja negosiasi harga dengan pemilik dari rumah ini. Dari saya cukup sekian, jika bermanfaat silahkan boleh di-share ke teman atau ke saudara. Dan mohon dukungan terus untuk channel saya dengan cara like, subscribe, dan komentarnya silahkan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.